Untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar upacara renungan suci di Taman Makam Pahlawan Cikutra tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Renungan suci tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam memperingati HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto memimpin upacara renungan suci tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan Cikutra Kota Bandung Jumat dini hari. Selain anggota Polri, upacara renungan suci ini juga diikuti oleh para pejabat TNI, Pemprov Jabar, dan instansi lainnya dengan suasana hening dan hanya diterangi lampu obor. Kegiatan renungan suci ini merupakan salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ya, semua yang hadir di sini sangat respek dan menghormati jasa para pahlawan pendahulu bangsa kita yang rela berkorban demi negara Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi semua yang hadir, seluruh muspida dan seluruh TNI Polri, masyarakat sipil menghormati melalui dengan kegiatannya namanya apel kehormatan dan menuju. Renungan suci ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setahun sekali dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap malam 17 Agustus. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.